Bawa. 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 Ini udah. Udah saya guys. Saya. Sa suhu. Dua. Lagi. Oke, teman-teman. Jadi kembali lagi di Agung Basa Channel. Jadi di sini kita mau membuat konten memasak. Saya ditemani dengan dua teman saya, yaitu dua orang anak kos yang bernama silakan. Siti. Sebelahnya lagi. Nama gue Edward. Gue dari San Francisco. Gue cuma ke Bali buat kontennya aja. Don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, langsung saja kita unboxing isi dari makanan kita ini. Jadi makanan ini terbaru dan terlaris di pasaran. Dan termewah dan jadi ini makanan mahal banget ya. Pokoknya worth it lah dibeli. Worth it buat kalian. Jadi kita mau mengeluarkan makanannya. Teman-teman tolong dibantu ya. Di salamin jadi apa? Prok prok prok. Ding. Ya. Ulang-ulang guys. Bim salamin jadi apa? Prok prok prok. Ding. Ya. Ini dia guys. Jadi video kita kali ini kita mau memasak ini nih. Apa namanya? Mie sedap instan, mie goreng kriuk. Jadi sebenarnya kita tidak di endorse, sebenarnya dari pihak Indomie juga. Indomie. Mie sedap. Jadi kita tidak menerima sponsor, jadi ini pure dan murni untuk kesenangan semata dan hiburan. Terutama kita anak-anak kos yang kelaparan gitu. Jadi ini makanan yang paling rekomendasi banget buat kalian yang anak kos di daerah selatan, di Bali selatan. Jadi ini makanan kita yang rekomendasi banget. Jadi langsung saja kita unboxing dulu. Ini tampilan depan, tampilan samping, tampilan belakang. Bagi yang mau kenyang, budget pas-pasan bisa beli ini. Saya kita unboxing. Maaf guys, kita tuh nggak pakai benda tajam. Jadi kita pakai manual. Nah, itu adalah tangan. Kaki. Coba pakai ini. Udah kelihatan guys. Dan tadi desain kemasannya juga cukup besar ya. Di ternyata ini sama aja beli satuan, sama aja, tapi ini lebih kecil. Enggak sih, sama kayak beli satuan ya. Sama, jadi kita tertipu oleh enggak sama aja. Ini ada tulisan tidak untuk dijual satuan, jadi bisa dilihat tidak untuk dijual satuan. Sama kok, apa bedanya? Berarti di warung nggak boleh ngejar nih guys. Berarti nggak ada cang yang membesi yang kene. Tak kira ini sih bungkusan lagi gitu loh. Jadi instan loh. Oke, buang. Oh iya, belakangnya kan isi gini ya. Yang bungkus ya. Jadi bumbunya isi di dalam. Iyalah. Jadi kita tertipu oleh. Sedap. Sedapnya. Mending kita beli satuan. Ya, mending beli satuan. Jadi ini kita coba-coba aja. Kalau yang ini mungkin stok udah seminggu ya. Ya, stok seminggu lah. Tapi sekarang kita nggak mau stok seminggu, jadi ya, kita mau. Jadi kita mau langsung masak lima singkat aja. Lima. Yes. Jadi kita langsung saja masak Indomie. Jadi guys, bahan-bahan yang kita perlukan dari yang pertama adalah tonci. Kita taruh di atas kompor guys. Langsung hidupnya kompornya. Tunggu sampai setengah mendidih. Jadi ini kameramennya. Caranya hidupin kompor guys. Yang punya channel. Jadi yang punya channelnya nggak kelihatan dan. Mau lihat nggak yang kameramen ini? Omae wa mou shindeiru. Kayak tukang kompor apa itu? Tukang menjadi kompor. Kalau manasin kompor dengan cara dipanas, kalau manasin teman tuh kayak gini caranya. Yang pertama, kedua, ketiga, berapa
Yang kelima. Ini mantan yang kelima. Ada belum lima ya? Belum. Tadi aku cuma empat dong. Yeah. Oke, empat. Tadi cuma empat. Jadi set di sini. Iya. Meanwhile. Nih, taruh sini dulu. Abis itu selesai guys, udah mau selesai nih tuh. Tuh, kan? Bye bye, bye bye. Hey, come on. I'll see you soon. Bye bye.